Duffy ain't optional. This ain't hard. Your team is banning. Kita mulai kali ini. Dan boom, ciki-ciki boom boom ala ala boom. Yang belum kebagian inget ya. Di sini yang udah main boleh main lagi sampai kalian muntah-muntah pun silakan. Asal yang gratis tetap lewat adu retri lewat grup. Silakan latih retri kalian. Aku tidak pernah. Kalau kalian yang punya rezeki lebih, yang mau lewat donat silakan. Yang mau lewat koin juga silakan ya. 50 koin per match atau 5K per donasi, right? Apa perintahmu? Oke, per donatnya. Link donatnya ada di bio seperti biasa dan kita mulai saja pertandingan kali ini. Oke, dari tim VIV ada di sana seorang Traxy the Keio, ada seorang Futao, ada Ferry, ada Enko dan RG. Dan dari tim Publix ada seorang di sana Handsome 7 Handsome. Ada seorang Fun atau Fan, ada juga seorang Fish, ada Freya, ada Avos. Ini ada apa ini? 3F ini. Fun Fish Freya. Wow, Fun Fish Freya. Ferry bahkan di tim musuh. Wow. 5 public lawan VIV. 5 VIV. Right now. Ayo nabung, mau bermain? Gas. Hut hut. Aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Right now. Papa kepikiran nih. Tadinya kan ini ya, trofi. Mengenai trofi ya. Trofi sebenarnya Papa udah kirimkan ke Kohari ya. Gambarnya ya. Harapan akan tetap ada. Bahkan ketika itu berbentuk trofi biasa. Ada ininya, ada gambarnya. Ada emblem. Sorry, ada logonya, ada tulisannya juga kan soal trofi. Tapi ada juga yang ngirimin trofi yang akrilik. Ada juga yang mengirimkan bukan mengirimkan. Ada tadi Papa scroll-scroll lagi trofi, ada yang akrilik. Itu lebih bagus juga sih gambarnya. Tapi di satu sisi harganya lebih mahal nih. Tapi Papa belum tahu ya, nanti dalam keputusan. Kirain aja ada yang juga lebih murah. Melihat harapan yang paling terang. Itu yang masih diper debatkan antara panitia dan Papa ya. Aku dipenuhi oleh cahaya. Apakah mau yang bentuk trofi biasa atau yang mau akrilik? Nah, itulah yang masih. Soalnya yang akrilik itu kelihatan lebih bagus karena ada tulisan Mobile Legends-nya begitu, kayak di printnya tuh kayak print nempel gitu. Soal trofi ya. Keputusanku tidak bisa diganggu juga. Is banning. Aku terlahir dengan bakat. Halo Pak. Halo. Bintang jatuh membawa. Halo Jer. Halo Cecep, halo semuanya. Yang baru mampir jangan lupa dibantu like, dibantu share, dibantu follow ya. Kita caster lagi nih. Tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Wow, tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Ayo bisa, menarik. Siap. Ayo bisa, siap. Di band di sana kita lihat ya, Franco, Novarianti, dan juga seorang Matilda. Apa? Nama ulti X-nya apa? Namanya Full Bard, sayang. Kamu masih ingat aja, Papa dulu suka nanyain ulti ke kamu. Ayo hijaukan. Dan hidupkan dunia. Ultinya full bards. Dan dari tim publik ada seorang di sana. Ada Fanny, ada Digi dan juga ada seorang di sana, Jennifer, luar biasa. Halo Teku, apa kabar? Menarik sekali kita lihat. Wow, 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 wow. Oke, kita sebutkan saya dulu yang bermain kali ini. Dari tim VIV ada seorang Zanaya Busa, Vexana, Silvana, Nathan, dan juga Florin.
Dan dari tim publik ada seorang Cici, ada Tigreal, ada Valentina Vaquito dan juga X. Iya, kita lihat. Pertarungan 17 orang masih memandang. Jangan lupa dibantu like, dibantu share, dibantu follow buat kalian semua yang baru mampir ke sini. Wow, respect for all team, for all the time. Oh my god. Halo, Pa. Halo. Apa kabar, dengan siapa, di mana? Alright, back to the game. Back to the aduh, Jumbo. Kembali lagi. Halo Hades, halo Fadil. Gimana kabarnya kalian semua? Wow, menarik sekali, kita lihat. Kita pantau lagi dari kedua tim. Traxi di sana kita lihat. Tapi seorang Seven Handsome berusaha untuk merusuh, padahal seorang di sana Hutao sedang mengambil red buff. Keterlambatan sepertinya di sana kita lihat, tidak terjadi objektif gaming yang baik. Tapi Engki sudah join to the live. Halo Engki. Kembali lagi berusaha untuk di backup saja, bahkan di sana rupanya jungle Kokursa sudah mulai dipantau lagi dan lagi. Pergerakan kali ini benar-benar masih sangat sempurna. Luar biasa menunggu momentum yang ada. Di cover terlihat lagi dan lagi. Masih terpandang. Dan first blood selama digunakan saya dengan baik, tapi lihat sudah mulai dipantau saja di sana, sama-sama 1-1 Fairy harus take down dengan seorang Ayos. Sorry, Avos, bukan Ayos, Avos. Tapi kembali di setup saja. Tunggu lagi. Momentum 16 orang sudah mulai dipantau, kembali lagi di backup sudah mulai menunggu. Pergerakannya pun terbaca dengan sempurna. Tapi kali ini di backup sudah mulai berbahaya dan terlihat dengan jelas. Sempurna terbackup lagi dan lagi. Berusaha untuk menunggu momentum yang sudah mulai dibangun. Terlihat lagi dengan begitu sangat pasti. Dan kalau kita lihat beberapa player yang sudah menanti. Bahkan kalau kita lihat lagi seorang Handsome pun di sana terbuka positioningnya. Berikan saja Mystery Hammer. Menunggu lagi recall di sana. Dipancing emosinya oleh Seven Hensel. Berusaha untuk dilawan saja oleh seorang Encode. Sama-sama Roamer di sini. Benar-benar saling memancing emosi, emoji, dan terlihat lagi. Dan kalau kita lihat Turtle harusnya sudah mulai dikontes. Nah inilah yang sering kali lupa. Turtle tuh semacam kadang-kadang dilepasin aja. Dikontes tidak, tapi langsung dilepasin aja. It's not good for this time. Dan perkembangan kalian, objektif gaming yang kalian miliki. Dan kalau kita lihat sudah mulai dipantau saja di sana. Digunakan saja dengan baik. Bahkan di sana RG sudah menggunakan saja skillsnya. Oh my god, scaling, lihat saja bahkan di sana crash blastnya dengan penggunaan deadly grabs. Wow, lihat saja bahkan Apos-nya tertake down di area bottom lane. Apa yang terjadi bersama seorang di sana Fairy? So sweet sekali, dua-duanya tertake down. Lumayan nunggu, lihat saja sudah mulai kembali di backup saja. Bahkan di sana crash blast yang sudah dilakukan oleh seorang RG benar-benar mumpuni. Kita lihat crash blast, crash blast right now. Sudah mulai kembali crash blast dengan deadly grabs crash blast. Wah, yang mau aku ada dua kan, kata Keira. Betul ada dua. Kemarin kamu ini ya ngedonate ya, thank you Keira ya. Kirain gak live lagi. Live dong, papa ganti judul aja. Nggak enak, banyak yang nanya mulu. Papa kan kalau kayak gini kan tinggal bilang tuh judulnya udah ganti gitu loh. Sudah mulai kembali lagi, berusaha untuk backup saja menunggu momentum yang ada di kabar lagi. Dan luar biasa bahkan di sana tadi papa nyampe live lagi, ternyata nggak nyala, padahal di sini nyala tapi nggak ada komen mulu kalian. Ya udah papa matiin lagi, terus papa nyalain lagi, nyampe dua kali papa live nyalain matiin. Aneh banget. Tapi lihat kembali lagi, berusaha untuk dicek. Lihat saja bahkan seorang Traxi menunggu lagi, mencicil bahkan di area top lane. Sepertinya akan dipantau dengan sempurna. Perfect don't win, luar biasa. Tapi lihat Fairy, sorry bukan ini Fairy tapi Freya. Namanya Freya, tapi yang dipakainya Cici. Apa yang terjadi? Kita lihat, benar-benar menjadi kegemblingan. Ini kadang-kadang kalian nih suka terjebak ya dengan nickname-nickname kalian sendiri gitu ya. Nickname-nickname sendiri, kadang-kadang kalian bikin Aldous, kadang-kadang top global ini, tapi pakai hero-nya lain gitu loh. Jadinya, kalau di casterin tuh kadang-kadang jadi bikin salah paham ya. Bahaya banget.
Bukan kemarin, itu tapi ada di atas. Paling terakhir kamu kirim kan 10.000 rupiah. Tapi lihat, sudah mulai menunggu lagi. Sudah mulai diamankan saja kembali lagi. Bahkan seorang Seven Handsome masih menunggu momentum yang sudah mulai dibangun. Tapi lihat, seorang Hutao bersatu kamarkan saja kembali. Dan dibuktikan poin. Lakukan saja bahkan sana Shadow Kill. Menunggu lagi momentum yang ada di kamar lagi. Dan luar biasa bahkan di sana. Sudah terpantau lagi, oh my god. Sudah mulai kembali lagi. Bahkan berusaha untuk dicek momentum yang sudah mulai dibangun. Terlihat, lihat saja bahkan seorang di sana. Oh my god, kembali lagi. Di backup saja bahkan seorang RG. Berbahaya, kembali lagi bahkan seorang di sana. Oh, seorang fan. Tapi lihat, sudah mulai dipantau. Kembali lagi di backup saja, menunggu momentum yang ada di kamar. Sudah mulai kembali lagi di backup saja, bahkan di sana. Lakukan beberapa pergerakan. Seorang fan pun harus tidak fan lagi, karena dia tertake down. Sudah mulai menunggu bahkan di sana di area top lane. Lihat saja, kembali traksi, interrupt sudah digunakan. Kembali full bar. Masih bisa star relic, miss sedikit saja. Misleading terjadi di sana di mekanik dan juga skillnya. Wow, luar biasa. Sudah mulai di-share lagi momentum yang ada. 14 orang, yuk dibantu tap-tap lagi yuk. Silakan dibantu tap-tap lagi yuk. Boleh yuk, boleh yuk, boleh bisa yuk. Tapi sudah mulai menunggu momentum lagi yang ada di cover lagi. Dan luar biasa berusaha untuk setup. Dan kali ini menjadi backupers yang sangat-sangat-sangat luar biasa. Masih menunggu momentum yang ada di cover lagi. Terlihat dengan jelas. Bahkan kali ini pun berkelas. Oh no. Berusaha untuk melawan kali ini di setup. Dan ternyata benar saja. Berusaha untuk menunggu momentum yang lagi. Ay, sudah mulai kembali lagi di backup saja. Masih terpantau saja dengan baik. Kembali lagi. Bagus banget. Entropnya tapi lihat aja di sana masih ada implosion. Digunakan tapi harus hilang saja kembali. Di sana sekarang dari seorang Tracy tapi kembali. Oh my god. Wow, walaupun mendapatkan 1 poin kill saja. Tapi ini sangat berarti karena 3 orang terbreakdown dari tim Public. Apa yang terjadi? 11-3. Public, ayo berikan perlawananmu Public. Biar kalian ada yang merekrut. Biar kalian ada yang ngajakin mabar. Biar ada yang VIP-VIP di sini. Ada yang ngajakin kalian main gitu loh. Berikan yang terbaik. Come on, yuk bisa yuk. Sudah mulai kembali. Bersatu di setup saja. Kembali lagi menunggu momentum yang ada. Dan pasti akan terlihat dengan jelas. Tapi lihat Seven Handsome. Sudah mulai terbaca saja. Terbawa kembali lagi. Di backup. Dengan baik banget menunggu momentum akan cara kita saya dilakukan dengan bagus. Hilang saja momentum. Sampai digunakan saya dengan baik. Tapi lihat, ini akan menjadi momentum yang sangat berbahaya. Luar biasa kembali lagi menggeser. Tapi lihat saja bahkan seorang entropnya. Outrage day. Bahkan di sana ground up strike tidak menjadi berguna. Kembali kita lihat saya didorong dengan menggunakan planet chariot. Sudah menggunakan bola. Bahkan di sana, oh my god. So, sudah digunakan saja dengan circle-nya. Bahkan di sana, spring yang digunakan. Oh my god. Dengan baik oleh seorang fairy. Tapi lihat, berbahaya. Sudah mulai dipantau kembali lagi, luar biasa. Oh my god. Spiral tadi ya. Wow, spiral. Oh, terkena stun. Kembali lagi bahkan bloomnya masih disimpan. Spiral lagi-lagi bahkan mengunci kesulitan di sana. Cece terjadi. Sudah mulai digunakan saja inner turret hilang. Dan kali ini tim Public harus menelan ludah lagi. Bukan, tapi harus lebih sabar lagi. Oh my god. Berbahaya. Sudah mulai dicek, amankan mid lane. Sepertinya akan mulai dikejar, bahkan midnya pun. Oh my god, tiga blastnya sudah mulai keluar. Tapi masih bisa di defend oleh blastnya di sini bersama tim dari Public. Sudah mulai dipantau. Kembali lihat saja 17 orang. Ini akan menjadi momentum yang bagus ya untuk kedua tim. Terlihat karena item pick yang sudah dibeli oleh seorang di sana. Oh my god, Rexy sudah mengamankan di sana Genius One. Bahkan di sana dikombo dengan WON. Wow, bahkan dia membuat di sana Father of Heaven. Berbanding juga di sana kita lihat dari seorang romernya di sana, seorang Incode dengan penggunaan di sana. Oh my god, Florinnya talisman diamankan dan juga di sana dia mengamankan bukan itu lightning, bukan lightning, sorry. Itu apa ya, bukan Ice Queen One itu, bisa nampak cooldown tuh apa namanya, papa nyampe lupa lagi itemnya namanya apa ya. Fleeting time, astagfirullahaladzim. Sudah mulai kembali lagi, oh my god. Berusaha untuk reset kembali lagi, diamankan full bar. Sarah linknya di sana kita lihat kombo, tapi lihat saya shadow kill yang dilakukan. Diberikan saja bahkan di sana terlalu tajam dari seorang Hutao. Kembali lagi berusaha untuk memake up, menunggu momentum lagi dan luar biasa 17 orang. Mana suaranya kali ini? Papa Saluyuk Arena yuk. Masih terpantau lagi, berusaha untuk diamankan kembali lagi-lagi dan ternyata oh my god mega kill. Masih berbahaya. Menunggu momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Godlike bahkan sana kita lihat reaksinya terlalu tajam di depan sana.
terlalu berani dan ternyata benar saja di take down lagi-lagi dan lagi. Wow. Menunggu momento terlihat lagi berbahaya dan luar biasa, menunggu lagi momentum yang ada di cover lagi dan terlihat saja dengan sempurna. Wow, kita lihat berusaha untuk melakukan sedikit saja pergerakan yang masih terpantau dengan baik. Wow, berbahaya sekali, berusaha untuk diamankan, kembali lagi di backup, sudah mulai mendorong. Lihat saja kembali lagi berusaha untuk menunggu momentum yang sudah mulai dilakukan dan dilaksanakan, tapi lihat spiral dengan baik, belumnya masih disimpan. Kembali lagi stun yang dilakukan oleh seorang di sana Incode, benar-benar ngeselin sih. Dan kalau kita lihat di sana beberapa kali dengan menggunakan show dan juga sprout-nya. Wow, show sprout. Wow, menarik sekali, kita lihat menunggu momentumnya yang ada benar-benar luar biasa. Tapi top lane sudah mulai dipantau lagi. Juga sudah diamankan beberapa momentum yang sudah mulai terjadi. Lakukan saja pergerakan, masih sulit untuk dilakukan. Bahkan kali ini sempat loncatan dan harus dipertahankan kembali lagi. Masih berbahaya, mati grece. Arigato katanya. Wow, mati grece, arigato. Menunggu lagi, backup lagi. Lihat saja bahkan di sana Xiao-nya. Berikan lagi. Luar biasa sekali lagi dan di sana kita lihat. Diambil di sana Eternal War, sudah digunakan tadi bahkan di sana Entrops, digunakan kembali lagi bahkan di sana WWN, digunakan bahkan triple kill. Oh my god, looking for Maniaca dan sana Spicy. Ay, masih bisa menghindar sana, kita lihat saja walaupun di sana Imperial Justice yang berusaha untuk digunakan dengan baik, tapi lihat saja bahkan jadi Maniaca dari seorang Spicy. Spicy Legend terlalu lama tidak jadi Maniaca dan kita lihat sudah mulai ke arah di sana. Oh my lord, kita lihat base-nya masih berusaha untuk menahan, luar biasa sekali. Dan terlihat lagi ini akan menjadi akhir mana. Wow, VIV. Victory. Sai, kita lihat benar-benar luar biasa. Gak bisa.